Siapa Ayah Mark? Hai guys, kembali lagi di channel Namar Media. Sebelum nonton video ini, pastikan kalian udah subscribe ya. Swadiha guys. Di video sebelumnya, Mimin udah bahas ya, siapa sih sebenarnya Mina itu? Nah, di video kali ini, Mimin mau berteori nih, siapa sih ayahnya Mark itu atau anaknya Mina ini? Yuk, ditonton. Sebagian dari kita mungkin percaya ya guys, kalau Mark itu anaknya si Om. Secara kan si Ming pacaran sama Om ya. Tapi kalau menurut Mimin sih, dia bukan anaknya si Om, tapi anaknya si Pat atau kekasih si J yang meninggal itu. Nah, ini ada bukti-buktinya sih guys. Langsung aja ditonton, kita simak ya guys. Yang pertama adalah di scene awal episode 1, kita dilihatkan oleh Pat yang tengah melakukan pemotretan dengan seorang model ya guys. Nah, di scene itu Pat ada yang menghubungi di via telepon nih, bahwa akan ditunggu di kondominiumnya. Nah, si Pat di sini digambarkan nih kayak lelaki playboy gitu ya. Secara dia kan fotografer ya, model-model gitu. Nah, saat itu bebarengan banget nih sama si Ming yang izin pulang dengan alasan ibunya sakit ke Om. Nah, kok bisa barengan kayak gitu ya, guys? Ming sama Pat apa ada sesuatu? Nah, hal itu juga dikuatkan guys saat mereka gak sengaja bertemu di toilet bar ya kan. Saat si Pat sedang menunggu si Jai di kamar mandi, Pat dan Ming bertemu. Seolah-olah mereka sudah saling mengenal. Pat menyapa Ming, tetapi ekspresi Ming kayak kaget gitu guys. Wah, kenapa ya? Setelah scene ini, mereka bertemu si Om dan Jai yang gak sengaja. Dan setelah ditanyai si Jai, si Pat menjawab jika habis bertemu temennya, ya kan? Tapi tidak dengan Ming. Ming berbohong pada Om kalau dia ponselnya tertinggal di kafe. Nah, kok pakai acara bohong segala ya guys si Ming? Ini ada sesuatu sih. Nah, bukti selanjutnya guys, saat si Pat sedang mengendarai mobil yang insiden itu terjadi ya guys, kita lihat deh mobilnya itu, mobil di belakang si Pat ini kayak sengaja gitu ya guys. Nah, kayak sengaja ditabrakin gitu ya. Secara si Ming ini gak mabuk guys. Apakah Ming sengaja ya guys nabrak Pat? Nah, mungkin gak sih guys, kalau sebenarnya Ming itu waktu itu hamil anak Pat. Melihat Pat yang mau nikah sama Jai, dia marah terus nabrakin. Nah, kita ke bukti selanjutnya. Pada episode 10 ditunjukin jika Mark mempunyai penyakit talasemia. Nah, ternyata talasemia itu turunan dari neneknya. Karena ibunya si Om itu gak sakit talasemia ya guys, jadi gak mungkin itu dari ibunya Om. Nah, kita lihat dari ibunya Ming. Ibunya Ming ini sehat ya guys. Waktu fitting baju kan ada scene Pat ditelepon sama ART-nya ya kan, bahwa ibunya sakit dan akan dibawa ke rumah sakit. Nah, itu mungkin banget nih guys kalau ibunya Pat itu punya talasemia. Dikuatkan lagi nih sama sneak peek di intronya The Deadly Affair ini. Ada ibu-ibu yang terbaring nih di rumah sakit nih. Tapi ini belum tahu ini siapa. Bisa jadi ini ibunya Pat. Nah, kalau menurut Mimin sih ini ibunya Pat guys. Itu aja guys dari Mimin. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini untuk mengikuti dan update berita terbaru drama Thailand dan drama Asian lainnya. Oke, dadah.